Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bunda Lara selalu berdoa semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di Sentra Peran Makro Karunia Allah. Hari ini teman-teman akan bermain dengan Bunda Laras. Bunda Laras mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berasa ya teman-teman, sudah masuk di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober ini kita tema kita kali ini adalah tentang tanaman. Hari ini Bunda Laras membuka satu lingkungan bermain, yaitu teman-teman bisa berperan sebagai anak yang senang menanam tanaman hias. Hari ini Bunda Laras akan menanam tanaman aglonema. Mari kita lihat bagaimana proses menanam tanaman aglonema tersebut. Oke teman-teman, hari ini Bunda Laras sudah siap untuk menanam tanaman hias. Tanaman hias aglonema jenis lipstick atau biasa yang disebut siam aurora. Kenapa disebut siam aurora? Karena teman-teman bisa lihat ya, di pinggiran daun ini berwarna merah seperti warna lipstick dan di tengah berwarna hijau. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga berwarna pink ya. Oke, yang perlu teman-teman siapkan untuk menanam tanaman hari ini adalah teman-teman bisa siapkan tanah, lalu pot. Setelah itu teman-teman bisa siapkan styrofoam. Jika teman-teman tidak punya styrofoam tidak apa-apa, teman-teman cukup sediakan tanah, tanaman hias yang akan ditanam dan pot. Oke teman-teman, mari kita coba. Bunda Laras akan coba untuk menanam tanaman aglonema jenis lipstick kali ini. Teman-teman, langkah pertama Bunda Laras akan memasukkan styrofoam ini ke dalam pot. Menggunakan styrofoam ini dapat menciptakan celah sehingga pertukaran udara dan air dapat mengalir dengan baik teman-teman. Oke, Bunda Lara sudah selesai memotong-motong styrofoamnya. Bunda Lara sudah selesai memotong-motong styrofoam. Yang kedua, kita masukkan tanah ke dalam pot. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya. Bunda Laras menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dan di sini ada sekamnya ya teman-teman ya. Oke, nanti kita isi setengahnya. Akan ditanam boleh dimasukkan. Satu kali lagi, seperlunya saja ya teman-teman tanahnya. Kita lihat apakah sudah cukup. Alhamdulillah Bunda Lara sudah selesai menanam tanaman aglonema jenis lipstick atau biasa yang disebut siam aurora. Cantik ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menanam tanaman hias teman-teman masing-masing di rumah ya teman-teman. Teman-teman bisa kirimkan video dan foto ketika teman-teman sedang menanam tanaman hias teman-teman masing-masing di rumah. Sekian dari Bunda Laras. Tetap semangat, jaga kesehatan, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.